guys. Strong teman. Halo semuanya, selamat datang di channel Fix ID dimanapun kalian berada menonton videonya. Semoga kalian sehat-sehat aja. Nah, sesuai dengan judulnya, kali ini gue akan menggunakan salah satu kapal battleship USS Masa yang worth it kalian beli diskon 50% ya. Ini kapal the best banget untuk kalian beli teman-teman ya. Langsung aja di sini kita lihat untuk masalah persenjataannya. Kayak gini persenjataan yang gue pakai. Kalau kalian pengen ngikutin silakan. Dan sebenarnya air di phone ini enaknya pakai garpun, tapi ya udahlah gue pakai pancir aja udah cukup. Dan ini gue komboy menggunakan Sigma ya. Jadi di sini air defense-nya tuh bisa dibilang cukup banyak cuy ya, karena meriam otomatisnya bisa nembakin pesawat juga. Dan untuk helikopter Chinook, Spearfish, torpedo udah paling bagus, dan rudal Bromstick ini GG teman-teman ya, udah kayak Zircon gitu. Zircon versi light lah. Nah, di sini battleship Masa ini punya ketahanan kayak gini. Lu bisa lihat kecepatan, manuver, jarak radar, jangkauan sonar, dan ini enak banget dipakai untuk main mode online, mode offline. Jadi di sini langsung aja kita coba main mode online 1, habis itu kita coba juga main mode offline. Offline dulu aja kali ya. Nah, sebelumnya di sini kita coba tes dulu meriam dari USS Masa ini sama peluncur granatnya. Coba kita tes dulu untuk meriamnya di sini. 52.000, menurut gua itu sangat-sangat bagus ya dengan reload yang cukup cepat. Tuh 52.000. Sedangkan untuk peluncur granatnya, ini peluncur granat sakit banget, lu bisa lihat. Tapi kalau masuk semua dengan reload yang cukup cepat tuh. Dan ini peluncur granat hanya bisa ngelok kapal-kapal biasa, tapi nggak bisa kapal-kapal selam yang nyelam dalam air, tapi dia bisa ngancurin torpedo. Kalau ada torpedo bisa ngancurin torpedo, cuman nggak bisa ngasih kapal selam yang lagi nyelam. Itu aja sih. Dan coba kita lihat di sini full combo misalnya kan, tinggal keluarin torpedo, terus keluarin kontak granat, terus rudal, terus meriam. Tuh full combo 300k. Oke, di sini kita coba dulu main mode offline ya. Beginilah kira-kira kalau lu beli kapal Masa ini main mode offline. Ini rekomend banget teman-teman, best rekomend kapal premium tier 3 diskon 50% yang wajib kalian beli, yaitu USS Masa. Setelah USS Masa itu bisa beli kapal 004, itu yang kedua ya. Dan yang ketiga ya mentok-mentok sih kapal-kapal tier 2 sih ya. Kalau lu kalau lu punya gold banyak, beli aja semua. Beli semua guys kalau lu punya gold banyak. Tapi goldnya terbatas, ada 15.000 gold. Ya Masa ini paling rekomend. Kita lihat dulu ya, di sini lawannya battleship mode offline. Tapi menurut gua walaupun mode offline ini GG teman-teman. Bot-botnya ya. Sakit-sakit coy botnya coy. Coba coba. Duh. Ada yang masuk aja gitu. Nah, kekurangan dari Masa ini itu di segi peluncur granatnya. Peluncur granatnya itu nggak sesakit peluncur granat yang bisa diganti ya. Karena peluncur granatnya ini ya mentok-mentok bisa ngehit kapal-kapal biasa doang. Kapal-kapal selam yang lagi nyelam nggak bisa. Kalau ngancurin torpedo bisa. Mentok-mentok ngancurin torpedo doang sih. Wah gila guys. Reload dari meriam raliganya menurut gue cukup cepat gitu. Dengan damage kayak gini, lo bisa lihat damage-nya guys. Mantap teman-temannya. GG nggak tuh? GG coy, ini kapal battleship modern coy sebenarnya. Ya lu nggak sanggup beli Constitution ya, atau Moskow gitu, atau Bismarck, ya lu harus punya kapal Masa aja, sudah cukup kok. Jadi tinggal satu kapal induk ya, kapal induk ya, tinggal satu ya. Oke, tinggal JS Zumo. Damage kita aja udah mau 1 juta guys. Minggir bang, minggir bang, minggir bang. Sumpah Moskonya loh, menghalangi gue aja guys. Mundur, mundur. Oh.
Ini kombonya udah enak banget teman-temannya, pakai rudal-rudal gratis gitu dari Ivan. Betul. Sekali combo aja 200k, bro. Mantap teman-temannya. Enak. Dipakai mode nguli enak banget. Nyari dolar enak banget, lu bisa lihat dapat dolar lumayan ya. Oke, di sini mari kita coba USS Masa mode online. Lu bisa lihat di sini lawannya ada Liren, ada Masa. Beh. Tebal-tebal semua musuhnya, guys ya. Dan ini nggak ada kapal induk, tim gua juga nggak ada kapal induk, coy. Dan gue di sini combo sama Isakov, coy. Mana Isakov? Lu sumpah, guys. The Black Cloud. Let's go, bro. Let's go. Sumpah, lu wajib punya satu kapal battleship, guys, ya. Wajib minimal satu battleship. Tapi kalau lu udah punya kapal battleship, ya lu bisa ambil 004 gitu ya. Ini enggak ada open map nih. Ya udahlah, open map, guys. Mau enggak mau kita yang open map, teman-teman. Daripada di sini kita mati konyol ya. Ini kita ya open map, guys. Gue enggak tahu sih musuhnya kemana ya, arah mana ya. Kayaknya musuhnya arah sini semua sih. Ya. Tim gue pemalas, guys, nggak ada pemau, guys. Oke, masa di sana satu. Mana lagi, coy? Di sini, guys. Pasti di sini dia. Arah ke situ dia. Oh, ngeri-ngeri sedap nih, guys. Masa pet masa nih. Udah lah, kita coba arah ke sini ya. Kita arah ke sini. Bentar. Kalau nggak salah ada masa di sini, guys. Waduh. Tuh kan. Mundur, mundur, mundur. Waduh, belborok, guys. Maju lagi. Oke, tenang, tenang, tenang. Bisa nih, guys. Ada Isakov kan? Ada Isakov gak pelang duluan? Isakov banyak. Oh, tuh, tuh, tuh. Soalnya kalau gue maju, yang ada gue dibantai. Mundur ya. Maksudnya kalau mundur. Oke, oke. Let's go, let's go. Combo, guys, combo, guys. Bisa nih kalau combo nih. Kok pada sekarat ya? Gila. Dibantai sama Nacam Modar, guys, masanya. Ini tumpah enak banget sih masa, guys. Walaupun ada yang musuh yang make ya. Ya tergantung lu aja yang make, guys. Oke, Modar ya masanya satu ya. Wih, kombonya GG teman-teman, sumpah. The real combo, bro. Di sini aja kita udah assist satu ya. Lumayan dong dapat assist, guys. Oh. Teman-teman. Ini apa nih? Gede. Oke. Tenang aja. Strong teman-temannya kapal kita ya. Strong banget. Tinggal Liren. Liren sama Belgorod. Di sini damage gue udah paling tinggi, guys. Buil murahan aja. GG, guys. Sayangnya itu pelontar granatnya nggak bisa ngelock
kapas selam aja sih kalau lagi ngendok. Nah itu aja sih kelebihannya masa itu. Kalau untuk masalah dipakai untuk face to face sama kapal-kapal lawan, menurut gue masih strong nih kapal. Alhamdulillah. Sampai kenyang gue, guys. Ini lawan liran ya kita ya. Darah gue masih banyak, guys. Ya kasihan banget Isakovnya, guys. Aduh, Isakovnya. Ternyata Isakovnya itu berjasa banget ya nebein kita, guys. Isi amunisi dulu. Kemarin bro, gue kalau ketemu Belgorod mau kasih guys, sumpah. Aturannya kalau ada nuklir, pakai nuklir torpedonya cuy. Gue nggak bisa ngelock. Lo nggak bisa ngelock kan? Lirannya aja ketar-ketir guys. Liran guys. Ketar-ketir juga tuh lirannya bro. Majuin. Ada teman kita mau TB-in. Kita majuin aja. Come on. Mundur. Bahaya cok Belgorodnya guys. Padahal kalau gue ada nice. Hihi. Menang guys. Lawan Liran bro. Guys. Strong teman-teman ya. USS masa bro. 1.300.000 kill 3 assist 2. Mantul ya. GG. Kalau kalian pandai menggunakan kapal ini, dijamin good kapalnya, bro. Ya, begitulah kira-kira gameplay dari USS Masa, salah satu kapal battleship yang paling-paling rekomend untuk kalian beli di tier 3 ya, dengan harga cuman 15.000 gold saja. Silakan beli kapal ini. Kalau kalian punya rekomendasi kapal yang lebih bagus daripada ini, lu bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di next video. Dan ada kapal yang pengen di-review, silakan tulis juga di kolom komentar.